Sektor perkayuan di negara ini berdepan keadaan suram dengan anggaran kerugian bernilai RM3.6 bilion bagi tempoh 2 bulan selepas tidak dibenarkan beroperasi sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 pada Jun lalu. Jumlah kerugian besar iaitu kira-kira RM60 juta sehari itu tidak termasuk kerisauan kehilangan kontrak dalam pasaran sekarang. Susulan itu, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali berkata pihaknya berharap sektor perkayuan kembali beroperasi selepas pekerja sektor itu lengkap menerima 2 dos vaksin menerusi program vaksinasi untuk sektor agri komoditi atau VECOMS. Beliau berkata sejumlah 10,000 pekerja industri perkayuan dan perabot dengan sebahagian besarnya warga asing mula menerima vaksin secara berperingkat sejak 28 Julai lalu di Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN Majlis Kayu Kayan Malaysia MTC di Olak Lempit. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat PPVIN MTC at Olak Lempit di Kuala Langat pada Selasa. PPVIN MTC at Olak Lempit adalah PPVIN kedua yang beroperasi selepas PPVIN Ladang Tenna Maram yang dibuka pada 26 Julai lalu. Masyarakat Sendarbi di Tenna Maram di Selangor. Dan ini projek kita bersama sektor perkayuan. Yang pertama kan projek sebagai rekod. Seperti program for agri commodity sector. Dan untuk di sini kita menjangkakan seramai 10,000 orang akan mendapat suntikan vaksin dan sebagai besar mereka adalah warga asing yang berada di sektor perkayuan. Permintaan sangat tinggi kerana pada peringkat awal kita menjangkakan 8,000 saja, tapi permintaan sampai hari ini 10,000 permintaan dan pengenalan akan kita gerakkan sehingga pada awal September nanti, insyaAllah. Untuk pertama sampai setengah 28. Kemudian second dose